Lama tak buat video eh. Gila. Hai. Hai. Sampah sampah dulu. Oh, nak buka ni. Pukul 1. Pukul 1 pun nak buka. Dasar pemalas. Okey, macam biasa. Kena selfie. Okay. Baru boleh. Ada lagi nak kena submit head declaration. You are ready to go. Hello, assalamualaikum geng. Bertemu kembali dalam okay geng, hari ini bertaruh 26 Julai pada tahun 2020 jatuh kepada hari Ahad. Di mana juga penjawat-penjawat awam dan swasta sedang kini sedang bercuti. Okey kan, di mana ada 1 Ogos tahun 2020 nanti akan berkuat kuasa untuk diwajibkan untuk memakai topeng pelit, ataupun pelitup muka bagi setiap individu. Kalau tak pakai, kena denda berapa? Kena denda RM1,000. Nice. RM1,000 kan? Tuh. Mati baik. Kerajaan amalkan kita untuk pakai pelitup muka sebab kes semakin meningkat. Semalam dah naik 2 angka lah. 23 kes tak silap. Ingat-ingat lupa tu. Semalam dah naik 2 angka, so memang kemungkinan, tapi aku tak minta lah. Aku tak minta akan terjadi fasa 2 ataupun gelombang yang kedua. Tak nak lah. Aku tak minta rakyat Malaysia ni saling bekerjasama untuk makan pelitup muka yang korang boleh beli dekat kedai runcit ataupun dekat farmasi yang berdekatan, dan korang pakailah untuk keselamatan korang. Ini untuk kebaikan korang juga kalau korang pakai pelitup muka. Sekarang ni aku tengah berlegar-legar dekat kawasan Wangsa Maju. Aku tak pasti sama ada order ke tidak, sebab sekarang ni ataupun pada hari ni, hari Ahad, banyak ataupun ramai manusia yang cuti hari ni. Hari Ahad, so memang order akan kurang, sebab memang tak banyak lah, yang tak ramai lah kan. Okey, dah dapat order. Dah dapat order, geng. Dekat Batik Baker's Cottage dekat Taman Seri Rapai. Okey, jom kita pick up dekat sana. Zan, nak solat kerja dah 5 minit, so kita hantar dia punya order lah.
Okey, jom. Jom ya. Ah, great food. Yeah. Lagi berapa minit lagi nak sampai rumah customer. Layan je. Nak sampai mana-mana dekat Petronas ke, aku nak minta izin dekat akak tu nak solat hijau. Ada job baru masuk kan. Depan ni je, ayam kepul kat kerak gemus. Tapi kita kena hantar order ni dekat akak tu dulu. Order akak ni dia dekat kawasan pedalaman sikit. Jauh sikit lah. Tapi kena relax dulu, santai dulu. Okey, akak tu kata okey, baik, boleh. Alhamdulillah, jom solat dulu. Tapi kena silent. Sekarang ni isi minyak. Lepas isi minyak, kita terus hantar dekat akak tu. Akak ni baik hati jugalah. Alhamdulillah. So kita kena isi minyak dulu. Biasa aku akan isi menggunakan setel. Dekat zoo negara ni memang ramai. Sebab cuti kan, zoo negara ramai nampak. Ramai, memang ramai. Cuti. Yalah. Sini. Assalamualaikum, great food. Ni ke? Okey. Sama. Kita pergi dekat ayam gepuk Pak Gembus. Lama. Masuk tengok ni. 3-3-3. Ha. Okey, nice. Dia bergerak, kita kena simpul dulu. Tak nak jatuh. Nanti selalunya kalau macam tak ikat ni jatuh. Panas lit-lit panas lit-lit. Masuk. Alhamdulillah ke. Tapi aku katakan memang okey lah sejak kebelakangan ni kan. Dalam seminggu ni lah okey lah. Tak pasti kalau macam bagi rider-rider lain. Bagi rider-rider lain tak tahulah. Aku punya order okey. Boleh dapat sehari 100 lebih. Boleh. Alhamdulillah. Assalamualaikum, great food. Okay, sama. Dah settle. Arrive, order delivered. Confirm. Dapat RM6. Alhamdulillah. Okay. Ni pula dekat setapak sentral. Yalah, tempat ni. I love you. Asalnya dekat tingkat 2 ni. Oh, sudah.
090. Letak air, letak makanan. Masuk lagi geng. Ni dekat Alibaba. Ni hantar dekat. Sama juga. Oh, hantar dekat sini juga. So, order yang aku dapat ni dalam satu mall yang sama. Satu mall yang sama tapi vendor berbeza. Tadi I Love You, yang sekarang ni Alibaba Enonya. So, aku kena hantar dalam satu apartment yang sama. So, aku tak naklah buang masa. Aku nak kena pick up juga kat sini sebelum hantar dekat customer nombor 1. InsyaAllah tak ada masalah kot sebab aku pernah buat sebelum ni. Dia bawa bawang sekejap kalau sana tak silap. Pasti lah sini. Oh tu. Grafford 455. Sambil tunggu dia, layan basking dulu. Allah Akbar. Ya, ya. Masya. Ya, ni dah. Okey, masih. Residensi Gombak 126. Dalam rumah yang sama. Ngam. Okay. Apa, lobby kat belakang eh? Ah, lebih dah. Ah, okey. Di parti sini lah jalan. Oh, okey. Dah kau lah. Ah, kau. Restorasi Gombak. Ni kena tumbuh. Ya, suruh dia. Okey. Farah. Ada dua order. Ya, ada dua order. Ah, ni. Yang ni. Saya order kemudian. Oh, ye. Yeah. Tengok kena orang yang sama. Ha, senang. Okey. Okey, terima kasih. Eh. Dengan soya tak silap. Okey, terima kasih banyak. Okey. Aku nak ni. Aku nak cari Petronas sekejap. Oh. Depan mata Petronas. Kalau pusing aku nak beli air sekejap. Disebabkan oleh bateri pun habis ke? Macam mana nak buat video ni? Hai. Baiklah. Next time nak video aku kena bawa bateri. Bateri spare. Salam. Okey lagi. Sampai sini juga video aku. Disebabkan bateri yang tidak mengizinkan, tetapi tahan jugalah. Dalam 2 jam macam tu. Nak habis lah. Tinggal lagi macam suku lah. Korang jangan lupa like, share and subscribe geng. Jangan lupa tekan butang loceng juga geng. Itu juga membantu aku untuk meneruskan video-video aku yang seterusnya. Aku doakan korang semoga
dimurahkan rezeki dan dilimpahi rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin 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 amin. Yang buruk datang daripada aku sendiri dan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Assalamualaikum.